Sejumlah awak media di Jepara memasangkan masker di patung Raden Ajeng Kartini di perempatan Jalan Pemuda. Itu sebagai bentuk kepedulian mereka karena penularan COVID-19 di Jepara, Jawa Tengah terus meningkat. Masker berupa lembaran kain berwarna merah dan putih tersebut dikenakan menutupi sebagian wajah dari mulut hingga dagu patung RA Kartini. Langkah ini sebagai simbol agar masyarakat disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, terutama mengenakan masker di mana saja berada. Di Jepara pasca lebaran, penderita COVID-19 yang awalnya 5 orang, kini telah mencapai 323 positif COVID-19. Selain itu, aksi simbolis ini juga sebagai ungkapan keprihatinan atas meninggalnya 3 petugas medis di Jepara akibat COVID-19. Ini kami melihat kesadaran masyarakat untuk taat protokol kesehatan ini masih cukup rendah karena masih sering kita jumpai banyak masyarakat yang tidak memakai masker. Kami atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa atas meninggalnya tenaga kami yang kebetulan bekerja di rumah sakit. Tentunya ini menjadi keprihatinan untuk kita semua agar bisa menjadi pembelajaran seluruh masyarakat agar selalu mematuhi